Sebenarnya saya nampak Bob ini seorang penyanyi yang bukan setakat menyanyi, tetapi dia plan untuk menyanyi dengan betul dan dia plan untuk menyanyi dengan berjaya. Ya, dan menjadi seorang yang berjaya. Betul kata Datuk Safinas, Bob ini sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video, komentar, reaction, analisis vokal yang saya buat sebelum-sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa korang tekan subscribe. Okay, so sebelum ini saya sebelum ni iaitu semalam, saya dah membuatkan review saya nyanyian daripada Jacqueline Vita dan juga Sheila Amsah, ya, melalui konsert pertama Gegar Bagaza 9. Untuk peserta yang ketiga yang banyak diminta untuk saya memberikan analisis vokal dan juga review saya, iaitu Bob. Bob ini yang menyampaikan lagu Cinta Seorang Teman. Cinta Seorang Teman. Okey, sebagai review yang pertama untuk nyanyian Bob ini, okey, the whole nyanyian Bob untuk persembahan minggu pertama itu, saya nampak Bob mempunyai kekuatan di dalam tiga elemen, dalam tiga elemen. Iaitu pertama, kawalan volume itu, kawalan control volume Bob itu antara kawalan yang sangat bagus. Yang kedua, bagaimana Bob coordinate, dia mengawal, memandu, pergerakan layering dia, anak tekak voice Bob itu, sehingga menjadikan nyanyian Bob itu lemak merdu, kawalan layering dan juga lelangi, Okey, dan yang ketiga, saya nampak kekuatan Bob. Bob ini bukan kekuatan yang baru, tapi sebenarnya kekuatan ini dah ada sejak Bob nyanyi lama dulu masa di AF, iaitu Bob ini mempunyai satu head resonance yang sangat bagus. Head resonance yang sangat bagus. Sebab itu bila Bob menyanyi di pitch yang tinggi, kita mendengar Bob tidak cenderung kedengaran dia menjerit, tetapi disebabkan covered dengan head resonance yang sangat bagus, di situ Bob boleh melontarkan melontarkan suara dia dengan begitu warm bila di pitch yang tinggi. Ini yang saya nampak kekuatan Bob yang secara basic, basic untuk persembahan malam yang malam hari Ahad hari itu. Okey, jadi walaupun begitu, yang membezakan antara satu peserta dengan peserta yang lain ini, of course, kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya ini yang kadang-kadang orang tidak faham, kenapa bila kita membuat analisis vokal, bila kita membuat reaction, kita saya bukan saja menyentuh tentang kelebihan-kelebihan yang nyanyian di dalam nyanyian seseorang peserta, sebab semua peserta itu mempunyai kelebihan dan nyanyian yang sedap. Yang membezakan mereka adalah kemenangan mereka itu adalah indikator daripada pemarkahan. Pemarkahan ini kita kena faham bahawa pemarkahan ini yang mana juri bila mendengar certain part yang mereka rasa kurang fit, ada yang terlepas note, ada yang sumbang, ada yang putus nafas, ada yang putus perkataan, benda macam ni yang akan menjadikan menjarakkan markah antara seorang peserta dengan peserta yang lain. Jadinya kita sebagai penganalisa di luar, reaktor daripada luar, kita juga mempunyai pandangan kita yang tersendiri. Okey, untuk nyanyian Bob malam tadi, sebelum kemarin, lagu Cinta Seorang Teman, saya menemukan ada lebih kurang dalam 2 atau 3 tempat lah yang Bob ada sedikit bermasalah. Tapi the overall itu, kesalahan itu agak-agak minimal, agak-agak minimal juga, especially di rangkap yang pertama. Dulu engkau ku kenali, tak pernah ku sedar, dari mata yang memandang penuh pengertian. Okey, dekat mana kesilapannya dekat sini? Di lirik yang keempat, lirik yang keempat, penuh pengertian. Dekat situ Bob dah mula nafasnya dah mula tidak konsisten, dan di situ di perkataan pengertian tu, pengertian, dekat situ Bob putus nafas dekat situ, dia dah choppy, dia dah terputus, dia dah terputus perkataan sebutan dekat situ, macam ada sedikit sempur. Ini yang sebenarnya kadang-kadang penonton dia ignore kesalahan-kesalahan macam ni, tetapi bagi telinga juri, mereka akan alert. Ini salah satunya contoh yang saya beri. Sahabat-sahabat boleh tengok balik persembahan Bob malam tu, kat situ di apa ni,
dari mata yang memandang penuh pengertian. Kat situ ada tak putus nafas? Okey, lepas tu kesalahan kelemahan yang kedua dalam nyanyian Bob dirangkap yang kedua ya. Namun apakah erti bila keingin terlanjur lalu mengganggu kala dirimu? Dekat-dekat situ di dirimu itu, dekat situ ada sedikit kedengaran dia macam sharp ya, dekat situ ada sedikit sharp. Tetapi Bob ini salah seorang penyanyi yang pandai cover kelemahan-kelemahan dia, kesalahan-kesalahan dia. Jadi sebab apa? Cover itu dengan suara dia yang lunak merdu. Jadi kadang-kadang orang akan terbuai dengan nyanyian Bob yang lemak merdu dan orang akan ignore tentang kelemahan. Tetapi bila di dalam pertandingan, perkara-perkara yang menyentuh tentang pitch, yang menyentuh tentang nafas, putus perkataan dan sebagainya, itu yang akan menjadikan markah mereka itu ada sedikit pengurangan dekat situ ya, sedikit pengurangan. Ini dua kesalahan yang agak bukan agak fatal. Sebab apa? Nyanyian Bob malam itu hampir sempurna, tetapi dengan kesilapan yang kecil-kecil macam ini, jadinya markah itu akan ditolak lah. Markah itu akan ditolak. Okey, tetapi bagusnya kelebihan Bob ini macam yang saya beritahu, selain dari flow phonation yang sangat-sangat cantik ya, flow phonation, aliran fonasi dalam nyanyian Bob macam kawalan volume, lepas itu kawalan anak tekak voice box yang sangat bagus, lepas tu head resonance yang sangat-sangat terletak bila dia nyanyi di pitch yang tinggi itu sangat-sangat terletak, macam mana dia menggunakan head resonance itu. Dan di situ nyanyian dia tidak kedengaran menjerit bila di pitch yang tinggi. Dan satunya saya nak bagi tahu bahawa karakter suara Bob ini kind of karakter orang penyanyi lelaki yang bersuara nyaring ya. Suara karakter dia bersuara nyaring ini kind of macam karakter suara lirik, yang mana lirik ini sometimes dia lembut, sometimes dia ada kita rasa dia punya vocal weight tu. Dia in the middle. Di situ sangat-sangat seimbang antara suara chiaroscuro. Chiaros ini suara yang bright dengan suara yang dark itu ya, yeah, chiaroscuro, chiaros oscuro ya, yeah, dekat situ keseimbangan suara dia dengan melodi itu sangat-sangat seimbang. Ini kind of suara lirik. Dan satu lagi, suaranya mempunyai timbre yang matang ya, yeah, timbre warna suara yang matang. Sebab itu even dia nyanyi di pitch yang rendah, kita masih dengar lagi sebutan dia tu bulan ya, yeah. Sebab apa? Energi dia tu support, yes, energi dia tu support. Dan of course Bob ini seorang guru vokal ya, yeah, pengajar vokal coach, dan dia tahu bila dia menyanyi lemah dia kat mana, dia cuba tutup kelemahan-kelemahan dia ketika dia menyanyi ya, yeah. Okey, so antara itulah kelebihan-kelebihan yang saya nampak dalam nyanyian Bob itu, dengan suara Bob yang begitu matang, dia makin lama makin sebenarnya saya nampak Bob ini seorang penyanyi yang bukan setakat menyanyi, tetapi dia plan untuk menyanyi dengan betul, dan dia plan untuk menyanyi dengan berjaya ya, dan menjadi seorang yang berjaya. Betul kata Datuk Safinas, Bob ini sepatutnya penyanyi yang kita tak boleh underrated. Dan dia macam macam seolah-olah dia macam tidak wujud di dalam industri muzik ya. Sepatutnya penyanyi macam ini penyanyi yang sepatutnya kita memberi ruang untuk dia lebih ke atas itu. Dan alhamdulillah ya, lebih daripada 10 tahun Bob meninggalkan Akademi Fantasia, dan kita melihat bahawa hari ini Bob membuat comeback, dan dia rezeki dia sangat luas ya, rezeki dia sangat luas ya, dan dia mengajar lagi penyanyi-penyanyi baru, even penyanyi-penyanyi yang dah senior pun belajar dengan Bob. Ini suatu perkembangan yang bagus. So itu sajalah analisis vokal saya untuk nyanyian Bob Yusuf Mesra. Okay, so itu sajalah. Kalau pandangan saya, Bob ini salah satu peserta yang akan memberikan saingan di sepanjang 10 minggu, persaingan yang kuat, dan insyaAllah Bob akan pergi ke final. Itu doa saya untuk Bob. Besar harapan saya, kita sama-sama orang Sarawak, insyaAllah saya doakan Bob ada rezeki di Gegar Baganza ke-9. Okey, itu saja. Kalau suka dengan reaction analisis vokal ini, jangan lupa korang tekan subscribe dan like. Kalau boleh share lah video ini ya, dan mendapat manfaat untuk semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.